20 Digital Civility Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah. Akun Instagram Microsoft sempat dibanjiri komentar berbahasa Indonesia yang tak terima dengan hasil survei. Dan baru ada surveinya juga, ternyata memang sudah dibuktikan begitu sama netizen bagaimana kelakuannya begitu ya. Dan satu hal yang cukup memprihatinkan sebenarnya adalah adanya kenaikan. Beredarnya kabar hoax, kemudian ujaran kebencian, penipuan, bullying, hingga diskriminasi yang dialami di dunia maya. Justru kalangan dewasa itu yang banyak memberikan kontribusi terhadap angka tingkat kesopanan tersebut. Hadapi bullying netizen Indonesia. 5 dari responden di Indonesia itu mengaku terlibat dalam bullying. Dengan kata lain, netizen Indonesia mendapatkan predikat paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kak, apa yang bisa dilakukan? Apakah regulasinya harus diperketat? Netizen Indonesia sudah berada di darurat kesopanan. Apa yang dirasakan saat depres, ya pasti nggak enak ya. Depres itu perasaan yang sangat nggak enak banget. Dan saya pernah di posisi itu dan itu kerasa kayak mau bangun pagi aja udah nggak ada semangat, mau menjalani hidup aja udah kayak nggak kepingin lagi dan semua itu kerasa berat banget. Dunia itu kerasa hampa banget dan kayak kita itu seakan-akan nggak bisa ngelihat apa-apa. Dan paling parah itu kayak kita merasa ada sesuatu beban yang terus dipikul di pundak kita. Dan itu berat banget dan gak enak banget rasanya. Apalagi kalau masih ada faktor eksternal yang nyerang kita lagi, yang berikan kita tekanan lagi, itu jauh lebih berat lagi rasanya. Sebagai seorang content creator, namanya hate comment, itu udah gak mungkin bisa kita hindari. Dan ya pasti selalu ada aja faktor eksternal, faktor luar yang nggak bisa kita kontrol yang nyerang kita. Ntar ganti kerjaannya, udah nggak di TikTok full lagi. Jadi TikToknya per minggu cuma 6 video, terus sama satu di YouTube. YouTube itu ya kisaran durasi 3-5. Perjalanan saya menjadi seorang content creator ini cukup panjang ya. Di tahun 2015 saya mulai. Hari ini kita syuting seperti biasa. Kita syuting buat kids, buat YouTube. Apa Om, hari ini kita mau syuting apa Om? Skits Natal. Skits Natal. Saya nge-YouTube. Awal-awal YouTube itu lagi zamannya banget. Impian saya cuma ingin jadi YouTuber pada waktu itu. Gak ada arah, gak jelas, gak ada plan. Konten juga gak ada planning yang benar. Pokoknya lakuin aja dulu pada waktu itu. First stop of the day. Mana? Be a man. Shooting di toilet isi 3 orang. Dan ya, alhasil 2 tahun nge-YouTube cuma dapat subscriber 400 dan semuanya gagal. Hari ini kira-kira adalah syuting terakhir untuk tahun ini lah. Terakhir dan last BTS. Di situ saya stop untuk bikin YouTube. Di situ saya stop vakum dari dunia content creation. Lalu di awal pandemi sekitar akhir 2019 atau awal 2020, di situ saya start lagi untuk mencoba menjadi seorang content creator. Dan ya lumayan dan mendapatkan
hasil yang jauh lebih oke daripada sebelumnya. Saya Jessina Tania, mahasiswa psikologi di Universitas Ciputra. Mulai belajar psikologi sejak tahun 2019, jadi sudah sekitar 2 tahunan. Orang-orang yang ngelakuin hate speech itu adalah tipikal orang yang memiliki self-control yang rendah sama punya self-esteem yang rendah. Jadi dua hal ya, self-control sama self-esteem. Kalau misalnya dia ini punya low self-control, dia nggak bisa kontrol dirinya sendiri untuk mengekspresikan emosinya kayak gitu. Nah, self-esteem itu kan kalau kita bahasa Indonesia kan namanya harga diri kan ya. Orang yang punya low self-esteem itu kemungkinan besar melakukan hate speech daripada orang yang punya high self-esteem. Kenapa? Karena orang yang punya high self-esteem, dia pasti akan mendorong orang lain untuk punya self-esteem yang tinggi juga gitu. Jadi dia nggak akan berusaha untuk menurunkan orang lain, malah dia akan berusaha untuk support orang lain kayak gitu. Tapi orang yang punya low self-esteem, karena dia nggak bisa terima dirinya sendiri, maka dia memproyeksikan rasa itu ke orang lain kayak gitu. Makanya dia suka lakuin hal-hal yang merendahkan self-esteemnya orang lain juga, salah satunya seperti hate speech. Hate speech ini relevan banget, efeknya ke mental health. Ibaratnya, kalau misalnya orang itu dapat hate speech misalnya, baru satu hate speech, dia mungkin bisa manfaatkan itu untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya sendiri, kayak gitu. Untuk membenahi dirinya sendiri. Nah, tapi ketika hate speech-nya ini sudah dalam bentuk yang banyak, terus habis itu melenceng dari dirinya yang sebenarnya, gitu ya, dia bukan lagi berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri, tapi dia mulai meragukan dirinya sendiri, kayak gitu. Setelah itu, yang dia lakukan adalah self-blaming. Self-blaming terhadap diri sendiri, gitu. Dia akan menyalahkan diri sendiri, kenapa kok aku kayak gitu? Jadi, ibaratnya hate speech-nya itu akan ditumpuk dalam hatinya, kayak gitu. Akan dipendam dalam hatinya, tapi itu akan bertumpuk-tumpuk, kayak gitu. Jadi lama-kelamaan, bukan lagi dia menanggapinya secara positif, bukan lagi dia menanggapinya secara okay, aku harus membenarkan diriku sendiri, tapi dia akan accept itu dan jadikan itu bagian dari dirinya, kayak gitu. Awalnya mungkin sedih, terus kayak membenci diri sendiri, kayak gak bisa accept diri sendiri, terus mulai self-image-nya memburuk. Mulai punya bad self-image, terus bisa jadi berujung pada depresi karena dia nggak kuat nangkepinya, nggak kuat menerima hate speech itu. Depresi ini bakalan, apa ya, istilahnya bermanifestasi, berkembang kepada pikiran yang namanya suicidal thoughts, kayak gitu. Jadi memang hate speech ini awalnya buat kita sedih gitu ya, tapi paling parahnya bisa buat orang tuh sampai bunuh diri. Ya sebenarnya itu nggak expect apapun sih di awal, cuman ada kepuasan tersendiri sih ketika saya itu bisa share something dan orang itu bisa merasakan manfaat dari itu. Dan disitulah yang saya bilang mungkin content creation itu adalah juga bisa dijadikan sebagai bentuk kita ibadah. Karena disitu kita bisa memberikan sesuatu, kita bisa membantu orang lain. Memang bukan dengan secara nominal, secara uang langsung, tapi di sini kita share adalah ilmu kita, adalah pengalaman kita yang tentunya pasti bisa bermanfaat bagi orang lain.
gimana sih kita ngatasi hate comment ini? Ya menurut saya sih nggak mungkin ya kita bisa memaksa orang untuk nggak melakukan itu. Pasti ada aja orang yang melakukan itu, dan kita juga nggak berhak sih untuk melarang orang untuk melakukan itu. Karena itu adalah bentuk berekspresi mereka, bentuk kebebasan berekspresi. Ini lebih kembali ke diri kita aja masing-masing. Gimana kita menyikapi perkara ini? Gimana kita bisa tetap stay positif dalam masalah ini? Dan ya, I hope ya one day Indonesia will be a better place, khususnya mengenai isu hate comment ini, di mana masyarakatnya itu akan sadar mengenai hal-hal ini. Karena yang mungkin terkesan bagi seseorang yang ngetik itu sepele, cuman ketikan gitu aja, cuman bercanda gitu aja, itu kita nggak pernah tahu sih gimana efeknya bagi kehidupan seseorang. Bagaimana efeknya dengan ketikanmu yang mungkin cuma 1-2 kalimat aja itu bisa menjatuhkan hidup seseorang, bisa menjatuhkan mental seseorang. Karena setiap orang itu ada batasannya masing-masing. Saya percaya banget dan saya yakin banget kalau kita bisa sembuh dari masalah ini. It's just a matter of time dan kesadaran diri kita masing-masing aja.